Kayu albasia, albasia merah. Cuma luarnya doang yang bolong-bolong, tapi dalamnya masih bagus. Ini bolong-bolong amat banget. Bolong-bolong keselangganan ini. Ini karena ulat kayu. Ulat kayunya yang kepapiran. Kita coba cek dalamnya apakah masih bagus. Ada luar nanti bolong-bolong. Waduh, bolong-bolong guys. Bolong-bolong dalamnya nih. Seperti tripophobia.
satunya mau dijadikan papan. Jadi papan ya? Papan. Saya habis nih. Ya teman-teman, kalau saya nyari papan, kita bisa jauh ke Albasi awet karena dari kena air. Lembar kedua bagaimana nih kondisinya? Oh, itu bagus. Coba ya, lihat ya. Ya, lembar kedua, oke. Kita lihat ada cacatnya di bagian pinggir. Pinggirnya cacat. Keren banget. Bagaimana kondisinya? Aduh, bisa dipakai. Tempat dipakai. Ya, ini kita juga melihat. Lihat bagian pinggirnya dari dulu itu masih kurang ya, sudah melengkung jadi macam yang dilihat ya, kalau sudah benar-benar lurus. Nah ini berikutnya lembar kelima, karena ini kayaknya bagus nih. Dipakai papanya.